Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya di channel Mulia Bonsai Bali. Di video saya kali ini, saya akan membahas salah satu tanaman berduri yang bisa dijadikan bonsai. Di depan saya ada salah satu tanaman yang namanya asam londo atau asam Belanda yang sangat bagus juga dijadikan bonsai. Kenapa saya bilang bagus? Saya akan bahas mulai cabang, batang, daun, buah, sehingga pohon ini syarat untuk dijadikan bonsai sangat bagus. Oke, mulai batang ya, saya akan bahas dulu. Untuk batang seperti ini ya kawan-kawan, itu pengenalannya. Batang itu agak abu-abu atau putih ya, ada bercak-bercaknya, enggak ada duri-durinya seperti ini kawan. Ini ada duri, durinya seperti ini. Ini ada duri kecil sekali durinya. Untuk bercabang batangnya ke bawah juga seperti itu kan ya, itu naik sampai dekat nanti pasti alam liar. Nah, habis itu rantingnya, mungkin untuk rantingnya hampir sama juga ya sama batangnya. Sini kecil dan ada duri juga, durinya kecil. Oke, untuk daunnya saya akan mulai bahas. Untuk daun yang agak matangnya seperti ini daunnya. Saya akan ambil satu ya. Seperti ini daunnya, ada serat-seratnya kecil sekali kayak apa nih, sayap kupu-kupu ya. Di dalamnya tuh ada kayak apa namanya, garis-garis putih itu ya, seperti ini ya, garis putih-putih dalamnya. Terus untuk apa namanya, untuk bawahnya juga bawahnya seperti ini ya. Terus untuk durinya paling sama juga, durinya tetap di rantingnya ya. Terus ini durinya. Untuk daun mudanya mungkin saya akan tunjukkan seperti ini daun mudanya. Agak ke apa namanya, kuning-kuning ya. Sini. Oke, tanaman ini juga banyak tumbuh di hutan, bisa dibilang hutan, sawah, atau di pinggir sungai, karena ini tanaman tropis. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan asam londo ya. Keren sekali asam londonya nih, bagus juga dijadikan bonsai. Mungkin untuk sahabat yang belum punya koleksi asam londo, bisa dicari di alam ya. Jarang soalnya kebun saya yang menggunakan bahan seperti ini, jadi kemungkinan masih banyak ya di alam. Dan asam londo ini juga ada buahnya kalau nggak salah. Buahnya itu hampir kecil-kecil ya,
kalau di sini karena tidak berbuah saya tidak bisa menjelaskan detailnya seperti apa. Yang jelas buahnya mudanya itu warnanya hijau dan saat matang warna merah, dan juga buah ini tidak bisa dimakan ya sahabat bonsai. Oke, sekian dulu video dari saya. Agar video ini terus berkembang dan berlanjut, agar sahabat bisa ikuti video saya tiap minggunya, ingat like, comment, subscribe, dan share. Salam satu hobi, salam pecinta bonsai.